Hello, welcome back to my channel Josh Vlog. Mari kita masak, baking, dan jalan-jalan bersama-sama. Hai, pernah nggak merasakan kenikmatan dari Vietnam's Egg Coffee? Yuk kita coba bikin di rumah daripada tidak bisa ngafe-ngafe. Cus! Bahan yang kita perlukan, 1 buah kuning telur, bisa pakai telur biasa, tetapi lebih bagus lagi telur ayam kampung ataupun telur bebek ya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau tidak suka manis bisa dikurangkan. Kita mixer hingga telurnya nanti menjadi putih. Cukup kita mixer selama 2 menit. Adonan kita sudah mulai padat dan juga sudah putih. Sudah bisa kita pakai. Siapkan gelas kosong dan tuangkan kopi murni 1 bungkus. Bisa menggunakan kopi murni dengan takaran 1 sendok makan. Tambahkan juga air panas. Kita seduh kopinya. Jangan lupa untuk mengaduk kopinya. Setelah kopi kita siap, kita tuangkan adonan telur tadi ke atas kopi. Dia akan terbentuk menjadi 2 lapisan, lapisan kopi dan lapisan telurnya. Jadi kelihatan terpisah. Tambahkan sedikit bubuk kopi sebagai penghias. Kopi telur ala Vietnam kita sudah siap untuk disajikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Josh Vlog. Di notifikasi juga supaya kalian bisa dapat resep dari aku selanjutnya. Terima kasih, bye bye.